Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak menerangkan macam mana nak mengira sifir dengan menggunakan garis-garis. Kalau dulu dalam video yang sebelum ni kita dah belajar macam mana nak kira sifir 6 sampai 9 dengan menggunakan jari. Yang lagi ya. Kali ini saya nak ajar macam mana untuk sifir 3 dan 4 yang kita kena hafal hari tu. Sifir 3 dan 4 ada juga orang yang masih belum hafal, tak hafal lagi. Jadi saya nak tunjukkan satu cara alternatif di sebalik menghafal, kita ada satu cara lain yang boleh kita selesaikan. Ini bagi murid yang betul-betul tak hafal sifir. Okey, jadi tak adalah dia buang masa duduk termenung tak tahu nak buat apa sebab dia tak hafal sifir. Ada cara lain yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah tak hafal sifir tu. Okey, insyaAllah saya akan tunjukkan. Contohnya, okey, contohnya melibatkan sifir 3 lah, saya bagi satu contoh ya. 68 darab 3. Okey. Jadi kalau orang yang tak hafal sifir 3, dia tak boleh selesai masalah ni. Sedangkan dia dapat faham soalan tu ndak, daripada soalan tu dia dapat tulis, oh ini ndak darab 3. 68 ni mesti darab 3 baru dapat jawapan. Dia dah buat macam ni tapi dia tak boleh nak selesaikan sebab dia tak tahu macam mana nak sifir 3. 8 darab 3 berapa, macam mana nak dapat jawapan dia tak tahu. Okey, saya tunjukkan satu contoh yang senang untuk selesaikan. Contohnya guna kaedah garis-garis. Tengok ya. Untuk sifir 3, 8 darab 3. Jadi buat 3 garis. 1 2 3. Ha, ini 3 garis. 3 garis darab 8. 3 darab 8, 8 darab 3. Macam ni pula buat 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini 8. 8 darab 3. 3 darab 8. Okey. Jadi macam mana nak dapatkan jawapannya 3 darab 8 ni? Jawapannya kita boleh dapat di sini. Tengok eh. Di mana garis-garis ini bersilang, kita tandakan. Contohnya ini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi jawapannya 24. 8 darab 3, 24. Dapat jawapan di sini. Jadi dia boleh tulis 8 darab 3, 24. 6 darab 3. 6 darab 3, tak tahu juga sifir 3. Jadi buat macam ni juga. 3 garis. Lepas tu 6. Sini dah ada 8. Kita buang 2 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 ni kita buang. Okey. Sekarang cuba kita kira 3 darab 6. Okey. Okey. Kita kira 3 darab 6. Ini 3. Sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa jawapan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 darab 6, 18. Jadi dia boleh selesai. 18 tambah 2, 20. Dapat jawapan. Okey? Dia tak hafal sifir, dia tak tahu macam mana nak selesai. Guna kaedah ini, garis-garis ni boleh selesai masalah ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifir 4. Pun sama juga, guna kaedah ni. Contohnya
Okey. Okey, contohnya kita bagi satu soalan. 37 darab 4. Okey. Jadi dia tak hafal sifir 4. 7 darab 4 tak tahu berapa, 3 darab 4 tak tahu berapa, tak boleh selesai masalah ni. Duduk termenung saja, buang masa. Jadi gunalah kaedah palang ni untuk dia selesaikan 7 darab 4 mula-mula. Buat 4 palang. 4 darab dengan 7. 1 2 3 4 5 6 7. 4 darab 7. Okey. Berapa jawapannya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Okey. 4 darab 7 28. Okey. Sekarang 3 darab 4. Ini 4, kita ambil 1 2 3. Yang ini padam. Empat darab tiga. Tengok berapa jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 2, 14. Sudah selesai. Sudah dapat jawapannya. Jadi, ingat. Sifir 3, sifir 4 yang kita tak hafal tu, kita boleh selesai dengan kaedah garis-garis ni. Kaedah garis-garis ni tidak terhad kepada sifir 3 atau sifir 4 saja, sifir lain pun boleh. 4, 5, 6. Tapi 5 tak payah kan. Kita dah boleh tahu sifir 5. Sifir 6 hingga 9 guna jari. Jadi 3 dengan 4 je yang tak hafal, gunalah kaedah garis-garis ini. Okey. Diharap ini adalah kaedah yang dapat membantu bagi orang-orang yang tidak hafal, murid-murid yang tak hafal sifir 3 dan 4 tu. Semoga ini adalah kaedah alternatif yang dapat membantu. Kaedah boleh dikira senang, tapi bagi orang-orang yang selalu hafal sifir, mungkin dia kata kaedah ni buang masa. Tapi daripada duduk termenung tak boleh buat, baik buat garis-garis ni, akhirnya dapat jawapan juga. Okey, itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih.